Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini kami mau mengajak teman-teman berwisata di Watu Angkruk Dieng, Wonosobo. Nah teman-teman, saat ini kita akan membeli tiket masuk dulu untuk masuk ke wisata Watu Angkruk. Dan ini untuk loket pembelian tiket masuknya. Anak kecil belum kehitung, tiket masuk 15.000 per orang. Nah teman-teman, tadi kita sudah membeli tiket masuknya dan sekarang kita bisa masuk ke wisata Watu Angkruk Dieng ini. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa like and share video ini supaya teman-teman yang lain tahu. Nah untuk alamatnya sendiri, ini lokasi wisata Watu Angkruk Dieng ini berada di Jalan Dieng, Sidorejo, Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah teman-teman, ini kami pas kesini ini pas sekitar jam 5:30 pagi ya teman-teman. Jadi kita di sini bisa melihat sunrise yang begitu indah. Nah ini kita bisa naik ke jembatan kaca karena di Watu Angkruk juga ini ada jembatan kacanya. Tuh sangat bagus sekali ya teman-teman, indah sekali untuk pemandangannya. Tuh untuk sunrise-nya juga kita bisa melihat di jembatan kaca ini. Gunung Sindoro-nya juga cantik sekali ya teman-teman. Nah ini pemandangannya sangat bagus sekali, indah sekali. Nah di sini juga kita bisa sambil berfoto-foto ya, sambil menikmati keindahan di pagi hari. Nah teman-teman, ini untuk wisata Watu Angkruk Dieng ini lokasinya berada sebelahan ya dengan wisata Batu Angkruk Dieng. Jadi buat teman-teman yang mau berwisata ke Watu Angkruk ini, teman-teman juga bisa sekalian berwisata ke Batu Angkruk Dieng karena untuk lokasi wisatanya bersebelahan ya teman-teman. Nah ini juga kita bisa lihat ke sini, ke bawah sini, di sini juga ada tulisannya Watu Angkruk ya kayak gini. Dan di sini juga teman-teman bisa berfoto-foto dengan background pemandangan yang sangat begitu indah sekali ya. Nah kita coba melihat untuk ke sebelah bawah lagi. Nah ini terdapat kolam ikan. Nah kita bisa lihat untuk ikannya. Wah cantik sekali ya teman-teman. Ini ada ikan koi. Nah sambil melihat pemandangan yang sangat indah ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Dieng, jangan lupa untuk mampir ke wisata Watu Angkruk Dieng ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.